Hai teman-teman, sekarang aku mau bikin salad buah. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana cara aku membuat salad buah yang simple banget sebenarnya, so stay tuned. Di sini aku punya anggur, strawberry, nanas, mangga. Terus di sini ada pisang, apel dan jeruk. So aku mau potong kecil-kecil semuanya. Dan kemarin aku beli custard, yang custard cream gitu, yang udah tinggal dituangin aja sih sebenarnya. Jadi lebih gampang, lebih satset-satset. So sekarang aku mau potong semuanya kecil-kecil. Nanti semuanya aku campur aja di sini. Yang pertama aku mau potong-potong mangganya dulu. Ini sebenarnya masih kebesaran, cuman aku kayak nggak mau potong-potong lagi deh, soalnya dia udah matang gitu, takut malah jadi hancur kalau dipotong kecil-kecil. Jadi kayaknya aku langsung masukin aja ke sini. Ini juga kayaknya aku masukin aja langsung. Ini aku potong kecil-kecil, aku cuci dulu. This one is it too big? Yeah, little. Like this? Yeah. Small. This? More small. This right? More small, yeah. One. Mm. That's an no need that small. If you want to make very small, it's good. More good. This one is too small? Hmm? Not really too small. Okay, so good, right? Yeah. Okay. We will make the fruits first. Add sugar. Mm. Ya, aku potong kecil-kecil ya, teman-teman. Show me. When you buy this? Yesterday. From where? Tesco. Tesco? Yeah. Is it about? Benson akan bantuin aku buat bikin custardnya karena aku nggak ngerti gimana caranya. Jadi liatin aja ya teman-teman. Jadi kita beli custard yang instan aja ya. Jadi nggak perlu how much is this one? Proses panjang gitu. Jadi kayak ini tinggal di apa namanya, dipanas-panasin aja kayaknya deh. Nggak paham deh. Benson yang atur. Aku bagianku iris-iris buah aja. Do you want water or what? Ini baru pertama kali, jadi kita gak paham. Need to cover. Need to cover? Oke, jadi sekarang kita iris pisang. Ini. Move. Need to peel first. If you want. This no need to peel, right? This no need to peel. Just take out the seed. Is this one? Yeah. Terakhir ini dia.
tadi aku tambahkan gula dan sekarang di apa di mix aja gitu ya, diaduk rata. Oke, karena ini nastarnya udah dipanasin, jadi kita tunggu dingin dulu. Dan buahnya juga udah dicampur sama gula dan paling kita diamin dulu untuk beberapa saat. Nanti kalau custardnya udah dingin, nanti kita campur semuanya seperti itu, teman-teman. Ya, sugar lagi. Ya. Layer. Oke. Ya. Halo guys, because our phone number is full, the video was stuck, so it was not recording. Udah mulai habis, almost finish. Nice. Very nice. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kita sampai selesai. See you on my next video. Bye. Bye-bye.